ini sangat segar ya Mas guys ya, sangat manis. Assalamualaikum, selamat sore. Ketemu lagi di channel Gus Jaludo ya, channel yang memberikan informasi tentang harga buah terkini. Oke, seperti biasa hari ini saya berada di kios ya, tepatnya di Jalan Raya Gading Blitar ya, dari arah selatan ke Kediri, utara ke Kabupaten Blitar Kota. Oke, hari ini saya akan mereview harga buah ini ya, melon merah atau bisa disebut dengan melon oranye ya Mas Kes. Oke, seperti ini ya Mas Kes. Kalau yang ini melon putih ya, kalau dibelah warna putih. Kalau yang melon oranye ini, oke, cirinya kalau melon oranye ini ada gagangnya ya. Ini ciri khasnya agar bisa membedakan melon oranye dan melon putih. Kalau yang melon putih seperti ini, nggak ada gagangnya. Oke, untuk review hari ini adalah melon oranye ya, seperti yang kita lihat di layar seperti ini. Ini yang kemarin kita ambil ya, sudah saya sebutkan harga kolaannya dari pengepul berapa. Oke, kalau teman-teman penasaran harga melon ini ya di pengepul, silakan tonton video saya sebelumnya, sudah saya sebutkan harga dari kolakan. Oke, untuk hari ini harga jual kita di lapak untuk melon oranye seperti ini ya, kita lihat sangat menggoda ya, ini dikasih plastik ya biar enggak kotor. Ini cuma sekedar untuk contoh saja, taruh pembeli meyakinkan bahwasanya ini adalah melon oranye. Ya itu tunggalnya masih banyak itu ya. Oke, pokok segini ya, kurang lebih 1 kilo yang ini kecil ya. Untuk harga jual seperti ini harganya per kilo ya, per kilo 10.000. oke. Ini sangat segar ya Mas guys ya, sangat manis. Sebetulnya sama dengan melon putih ini, cuma kalau dimakan menarik yang melon oranye ini. Kalau manisnya kurang lebih sama lah. Oke, hari ini puasa ke 10 ya, tepatnya tanggal 11 April 2022. Ini jam 3 ya, ini sudah mulai jalanan ramai ya, ini sudah ada yang jualan takjil. Nanti semakin sore semakin ramai ya, moga-moga jualan kita hari ini di lapak ramai. Ini sebelah kita bengkel, sangat ramai sekali ya. Ini ada buah semangka yang kemarin kita ambil, ini semangka kata pengepulnya atau yang jualnya yang ngunduh kemarin, katanya ini bibit terbaru, makanya ini tentunya lonjong ya Mas guys, bukan semangka inul yang lonjong itu, bukan ya, ini semangka biasa, semangka lokal ini, tapi bentuknya agak unik ya, lonjong ya. Kelihatan
Nah, kalau yang bundar seperti ini bundar ya. Ini lonjong. Oke, mungkin itu update harga melon. Ini untuk melon putih juga sama, 10.000 ya per kilo. Dan ini ada melon tinggal 3 biji. Nah, ini harganya lain ini. Nah, ini lebih besar, lebih menarik. Ini 12.000. Bedan dari yang sana tadi ya. Ini bobot sekitar 4 kilo, 5 kilo ini. Ini mendekati bulan puasa, hari raya ya. Biasanya ini ramai sekali untuk jajanan hari raya ini, namanya kurma ya. Tapi ini masih agak belum ada peminatnya ini. Oke. Mungkin cukup sekian video kali ini, kita sambung lain kali ya. Terima kasih. Jangan lupa dukung terus channel ini ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.